pernyataan Pak Mahfud yang bilang tentang sabunnya pesanan, itu maksudnya gimana? Enggak, siapa saya bilang di YouTube kuliah-kuliah itu? Saya bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kami, saya bilang saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta pesan putusan Sambo itu agar dengan dulu, tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini, yang ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo itu, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si ahli. Saya bilang, dirigennya siapa? Sudah sebut ke saya. Nanti di sini saya punya maijen banyak kok. Kalau Anda bilang maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Tapi sudah ada upaya itu yang mengingatkan majelis hakimnya, Pak. Ya sudah, sama kamu juga suka bikin opini. Kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada sama orang kamu yang lalu bergerak ke teman karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kecewaan publik, soal Eliezer kan udah biasa, Pak. Tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri. Pak, ini sebenarnya apakah ya akan berpengaruh pada jasa-jasa ke depan untuk takut dan lain ya, sebagainya? Silakan aja. Nanti kan masih ada pledoi. Kemudian ada putusan majelis. Saya melihat kalau kejaksaan agung sudah ini masih saya kawal terus dari independen.